wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, termasuk BC Depok. Kembali kepada sahabat kita, saudara pendengar, para penggemar, salah satu yang bernama Saudara Sehu yang telah menayangkan atensinya yang ada di kota Jakarta. Beliau menyampaikan, minta dijelaskan dengan adanya bagaimana caranya mengatasi kritikan tajam berkaitan dengan zikir. Terima kasih untuk saudara kita, Saudara Sehu yang ada di kota Jakarta. Kembali kepada saudara-saudaraku yang seiman, sahabat-sahabatku di mana saja berada, di sini saya pribadi selaku pembawa acara channel yang sudah mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Saya akan menjawab pertanyaan salah satu para penggemar, para pendengar kita, yaitu saudara Sehu yang ada di kota Jakarta, mengenai bagaimana cara mengatasi kritikan tajam yang sehubungan dengan zikir. Saya akan menyapa dulu sebelum saya menjelaskan bahwasannya untuk seluruh para pendengar, para penggemar, termasuk sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media di mana saja berada, baik seluruh entero Indonesia maupun di luar di sana, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya misalnya salah satu contoh, ada sahabat kita seorang kreator mendapatkan kritikan tajam namun tidak sesuai dengan objeknya. Kita perlu memberi penjelasan karena kita wajib hukumnya meluruskan, barangkali kritikan itu orang tersebut tidak memahami objeknya yang Anda sampaikan di dalam konten-konten yang ada. Misalnya Anda berbicara tentang masalah zikir. Ada yang mengatakan, kenapa zikir tidak di musola atau di masjid? Jawabannya jelas, zikir itu doa, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana saja kondisi, karena zikir adalah doa, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sambil tidur, sambil jalan, di mana saja berada, tidak ada masalah, ya. Jadi kalau ada kritikan-kritikan dari seseorang, misalnya Anda jadi seorang kreator, dan ada kritikan tajam seperti tadi yang dikatakan, kenapa zikir tidak harus di musala atau di masjid? Bahwasanya saya jelaskan sekali lagi, zikir itu adalah doa. Kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa di mana saja tergantung situasi dan kondisi, ya. Jelas, ya. Apabila orang tersebut tetap ngeyel, misalnya dijelaskan ego, kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi urusan Allah. Kita tetap tidak rugi, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan ilmu, harus mendengarkan nasihat baik melalui tausiah. Misalkan ini salah satu contoh, ya, saya pribadi seorang kreator, sebagai cambuk rintangan pasti ada, baik para pendengar, para penyimak,
ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang menguasai ilmu agama, ada yang baru belajar. Ini kemungkinan orang yang tidak memahami isi daripada pembicaraan objek yang disampaikan. Yang baru saja dikatakan bahwa kenapa zikir tidak di musola atau di masjid, atau tausiah tidak di musola atau di masjid. Jadi saya kembali lagi tegaskan bahwa berzikir adalah doa atau kedekatan diri kepada Allah. Tausiah adalah penyampaian nasihat. Salah satu contoh yang mudah saja ya, apabila kita dalam perjalanan kebetulan mendengarkan seseorang yang menzolimin seseorang. Nah, kita mendengar dan kita tahu bahwa dia itu salah. Nah, itu hukumnya wajib kita menegur sapa dan kita juga menyampaikannya dengan baik-baik supaya orang tersebut sadar tidak mau melakukan perbuatan zolim lagi. Apabila orang tersebut tetap ngeyel egonya, maka kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap mempunyai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah dengan ingatan yang banyak. Yang dijelaskan oleh surat Al-Ahzab ayat 41 dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah aku akan memberitahu kalian tentang sebaik-baik amal kalian, paling sucinya amal kalian di sisi raja kalian. Paling tingginya amal kalian dalam tingkatan beberapa derajat dan paling baik pemberiannya daripada emas dan perak. Jika kalian bertemu musuh-musuh kalian, maka kalian memukul leher-leher mereka dan mereka membalas memukul leher-leher kalian." Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "La takumu sa'atu ala ahadin yakulu Allah Allah." Hari kiamat tidak akan datang seseorang yang mengucapkan Allah Allah, dijelaskan oleh HR Muslim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La takumu sa'atu hatta la yakulu bil ard Allah Allah." Kiamat tidak akan terjadi di bumi ini hingga tidak ada orang yang mengucapkan Allah Allah, dijelaskan oleh HR At-Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan saudara saya yang ada di Jakarta ya, bahwa bagaimana cara mengatasi kritikan tadi? Man syabara, barang siapa yang bersabar, Allah menyediakan rumah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau kritikan itu tidak sesuai dengan fakta, sesuai dengan objeknya yang didengar tadi, kita memang wajib hukumnya meluruskan. Barangkali orang tersebut yang mengkritik asal-asalan karena dia kosong ilmu ya. Kembali kepada saya pribadi, bahwasanya seorang ustadz memberikan tausiah atau nasihat tidak bicara ngawur, tapi ada dasar-dasarnya, ada hukum-hukumnya ya. Jadi kalau memang ada seseorang atau siapapun dia yang kebetulan sedang menyimak, sedang mendengar